Stasiun Integrasi Transjakarta CSW ASEAN sudah dibuka sejak 22 Desember tahun lalu. Halte ini berlokasi di persimpangan antara Jalan Panglima Polim, Kiai Maja, Trunojoyo, dan Sisingamangaraja di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Terdapat 4 halte BRT Transjakarta dan 1 stasiun MRT yang terkoneksi di simpang temu halte CSW ASEAN. Simpang temu CSW ASEAN memiliki 5 lantai. Di bagian lantai 2 terdapat spot foto dari berbagai karya, mulai fotografi, lukisan, hingga sejarah Transjakarta. Yogo, salah seorang pegawai negeri, mengatakan berdirinya halte CSW yang terintegrasi dengan stasiun MRT merupakan salah satu kemajuan besar dan telah dinantikan khususnya bagi pengguna transportasi. Ya, menurut saya ini salah satu kemajuan besar sih yang ditunggu-tunggu kami mungkin pengguna public transportation gitu kan. Karena selama ini saya lihat dari MRT maupun busway belum terintegrasi ya, baru kali ini aja gitu. Saya baru temuin juga di di halte CSW ini sih yang baru terintegrasi. Karena mungkin masih baru dan juga memang terlihat di desain yang serius gitu. Terus jadi terlihat modern juga gitu. Namun mungkin masih ada kendala gitu. Mungkin bisa dilihat dari papan petunjuk arah bisnya yang mungkin nggak update sekarang gitu. Jadi kita tidak tahu posisi letak bisnya di mana gitu. Jadi masih terkendala, kita harus masih menunggu. Sementara penumpang Transjakarta mengatakan adanya transportasi terintegrasi memudahkan dia dalam melakukan aktivitas. Menurut saya ini terobosan yang bagus sekali sih, karena sebagai pengguna transportasi umum ini sangat memudahkan kita untuk transportasi antar moda. Jadi apabila kita transit sangat mudah banget, tinggal satu halte ini kita bisa naik MRT dan naik Transjakarta juga. Menurut saya sih halte CSW ini halte yang paling bagus di antara halte semua halte. Karena fasilitasnya seperti ada lift dan eskalator dan toilet dan musolahnya pun juga bagus. Karena tidak semua halte Transjakarta sudah ada toilet dan musolahnya. Harapannya mungkin menurut saya bisa lebih integritas dengan moda transportasi lain seperti KRL. Bagi masyarakat yang ingin menggunakan simpang temu CSW ASEAN tak perlu khawatir. Terdapat petugas keamanan dan penjaga pintu halte yang siap memberikan arahan terkait transportasi yang harus digunakan ke lokasi tujuan.